Gabung ke aliran Aci GameSpot Kusen, Anda bisa terbang dengan sangat mudah. Dijamin gacor. Wah, kembali kita akan bermain game Holol yang di mana ini banyak sangat adik-adik request. Bang, main game Jisatsu Bang dari Cilaars Bang. Ah, siap adik-adik. Ini konon katanya game yang menceritakan tentang tentang orang yang sedang rekam-rekam video gitu, membuat film di rumah angker. Aduh. Jadi langsung saja kita coba game Jisatsu. Wih, mantap namanya ya. Start. Oi. Atarashii kikaku dekita ka? Apa kau sudah mulai kerja? Ah, cepat kerja. Apa kan sudah saya bilang kan? Pokoknya kerja cepat kau tuh ya. Terus my film company. Oke. Okay. Karena kita ini ya perusahaan kecil ya, jadi kita harus mengejar film-film yang trending. Ah, gitu. Oke, gunakan kakimu kan, kau kan anak muda. Cepat cari yang baru, yang trending, yang viral. Tidak. Oh, ada kan, ada rumah terbengkalai katanya. Okay. Wait, are you saying that I have go? Oh, apakah kau nyuruh aku pergi sendirian? Siapa lagi? Cepatlah kau pergi. Remember to take your cam. Okay, aduh. Hey, Sasso! Sasangyo! Okay, baru boleh pulang kalau sudah ngambil video yang bagus katanya. Ah, itulah kenapa adik ya, kalau biasanya ya. Orang-orang yang tidak dapat video hantu, ya dia buatlah hantu pura-pura yang palsu ya. Terbang itu. Karena dia pada saat mencari hantu itu tidak ada hantunya. Oh, oke, okay, kita sudah di sebuah rumah yang tidak seram. Dia kayak santai. Hanya burung bangau. Apa ini? Dicomel ya. Tapi sayang dia tak pakai baju ya. Tapi ini belakangnya sampah semua. Oh, ini kaki kita. Mohon maaf adik-adik, ngelik. Maklum. Agak low budget ini PC sudah. Rencana sih mau upgrade. Ntar lah. Oh, tempat pipis. Kenapa panjang ke bawah? Karena punya orang Jepang agak melendot ke bawah. Wow, tak baik. Nah. Main. Oh, kebuka. Mohon maaf adik-adik ya, saya hanya bercanda ya. Oh, bisa dibuka ini. Oh, ada lubang. Oh, ini tempat pup. Kalau tadi tempat kencing, beda ya. Sebenarnya tempat kencing aja di sini ya. Kan sama-sama lubang ya. Ngapain repot-repot. Oke, itadakimasu. Permisi. Sumimasen. Genki desu. Alamak, ini rumah habis kena bakar atau habis kena begal? Rumah saya jelek banget. Rontok semua. Lihat. Ada suara? Oh, suara air. Mungkinkah ada kasus? Saya tak tahu tuh teman. Apa itu? 6? Apa ini? Saya tidak kaget, saya hanya dia gambarnya tuh agak cepet kayak gitu ya, kaget dikit jadi. Intinya tidak kaget ya, kaget dikit.
Oh, boneka, boneka. Halo. Ini kayaknya rumah pemulung, teman-teman. Apa ini? Oh, ada kaset. Ada apa nih? Kertas koran. Intakeres Buvencie. Oh, artinya ini kayaknya ada sebuah kasus di mana anggota keluarga di rumah ini hilang secara misterius. Oke. Dapat kaset? Oh, diputar. Nanti, oh iya, kita minta izin dulu lah ya. Kita kan masuk rumah orang tanpa izin. Oke. Kita harus sopan ya, adik-adik. Tidak boleh lah kita masuk rumah orang itu tanpa minta izin ya. Siapa tahu ada empunya di sini. Ini pasti ada berhubungannya dengan rumah ini nih, film ini, kaset. Ah, kan apa saya kata? Oh, ada orang meninggal, dua orang. Fotonya nggak kelihatan, mereka nangis. Cowok dan cewek, gambar fotonya ya. Tapi ini ditutupin loh gambarnya. Oke, dia bawa salib. Bisa masuk. Mirip Bang Winda. Teng 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 teng. Oh iya, ini rumah yang kita masukin tadi ya, tapi ini versi enggak. Kenapa? Kok gerak sendiri mouse-nya? Versi belum hancurnya ini rumah. Oh, bisa buka. Oh, apa ini? Kayak ada bulu-bulunya. Bulu-bulu rontok. Oh, burung. Salah. Oke, kita. Oh, dikubur. Kayak ada sesuatu. Halo? Oke, kita harus tangkep kucing yang lewat tadi. Karena nanti dia gali burung tadi kita kubur itu, nanti dimakannya. Bahaya, ada kucing. Dia kayak mengarah sendiri loh ininya, mouse-nya. Kan? Oh, suara ibu-ibu yang doa tadi di sini. Bentar. Oh, kesini kah? Bagus. Kerja bagus. I'm perishing of hunger. Aku meninggoy karena kelaparan. Oh, dia minta makan. The odor. Apa tuh odor? The reek of mortality. Bring it hither to me. Kayaknya kita harus membawa sesuatu. Kayak sesajen. Untuk makhluk yang ada di bawah. Kita coba masuk ke dalam. Hah? Gak bisa dibuka? Oh. Oh, dia mau makan bangkai burung ini.
Mereka masih doa di situ. Aduh. Dia makan burung kesayangan kita, teman-teman. Enggak apa-apa lah, lempar aja. Lempar aja dari atas. Ngapain kayak mau di deket-deket kayak gitu. It seems like there's something in the same spot we just left. Oke. Okay. Otak gamer saya langsung nyambung. Mungkin adik-adik tidak begitu paham ya. Oh, itu roh cewek yang meninggal yang di doa-doain itu mungkin. Nggak usah takut adik-adik, santai. Kita udah terbiasa main game horror. Oke. Kita harus mengambil bangkai burung. Nggak bisa. Mungkin ke lubang yang burung tadi mungkin. Hilang. Oh, ini kamar. Oke. Ini kayaknya kita salah lihat doang. Ini ada baju ya. Tadi berarti bukan setannya. Aha. Ada kaset. Ini kaset kedua kayaknya. Let's go, kita putar kaset kedua. Ini beruang makan ikan. Wah, seru ya, kita nonton terus ini jadinya. Saya nonton film ini, adik-adik nonton saya. Ah, jadi kita saling nonton-menonton ya. Dia minta kepala ini kepala Carper. Maksudnya? Oke, ini kelanjutan videonya. Dia minta kepala apa gitu. Ini kondisi. Oke, bentar. Oh, kepala ikan. Kita mancing. Bisa lihat. Oh, kita minta ibu ini untuk memasakkannya, Bu. Ini yang di jendela tadi yang kita lihat yang sebelumnya kah? Bu. Dostano? Ada apa? Nante mono o motte kiteru no? Apa yang kau pegang itu? Kau jangan bilang kalau menyuruhku untuk memotong kepalanya. Jangan bawa itu ke sini. Buang itu jauh-jauh. Oh, mereka nggak suka ikan kita. Bu, tolong bu, palanya aja bu. Tiba-tiba kita di sini. Oh, kita potong sendiri pakai gergaji. Oke, putus kepalanya. Sudah sebanyak itu ikan yang sudah kita kepotong kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5. Buset, satu keluarga ikannya meninggoy semua ini. Alamak. Huh!
Dia kayak masuk masuk benar-benar masuk tangannya ke dalamnya mau ngasih itu ya. Sopan sangat ya. Oke, bentar. Tadi kita ikan ya. Kayak ada suara. Radio, tapi itu apa tuh? Kayak kaki orang itu. Ada yang duduk tadi, ada yang lari. Oh, ini dapur. Sudah meninggoy. Dia nonton film apa tuh? Buset, ada burung gagak loh. Wah! Wah! Apaan tadi? Adorn it with a lock grandmother hairs and convey it unto me. Okay. Dia minta rambut nenek-nenek. Shit, bonekanya serem. Ini pak, boneka pak. Kita ambil. Oke, sudah. Kabur. Lah, salah jalan. Oh. Bonekanya beneran muncul di belakang kita, teman-teman. Boneka Okiku.
Ayo adik-adik, siapa di sini menjadi penyembah boneka berhala? Ayo. Wah, lepas kepalanya. Tadi apaan? Boneka Okiku-nya. Ini versi yang cewek ya. Udah keset. Ada suara. Buset. Oke, bisa. Palanya di ini dong, dimasukin kantong kresek. Kayaknya mau disembeli itu. Kabur. Kita masuk ke dalam. The life had depart from grandfather. Dia minta kuku kakek. Kukunya lo. Buset, kita harus copotin kuku kakek kita. Itu iblis apa sih di dalam lubang itu emangnya? Dan ngapa harus kita ngikutin semua permintaannya? Ding ding ding. Kakek, kamu di mana kakek? Kakek mau gunting kuku nggak kakek? Mudah-mudahan kuku kakek agak panjang lah ya, kita potong pakai gunting kuku saja seperti biasa ya, nggak harus dicabut sampai satu-satu kuku ya. Seram. Kakek meninggoy! Kakek! Kesempatan, kita ambil kukunya. Ayo! Ari, tidak boleh ditiru ini. Ayo, Pak. Nikmatnya. Buset, semua jarinya kah? Lima jarinya teman-teman dicabut satu persatu. Tapi kurang asem. Ada penampakan apa tadi? Ya ampun kakek pakai kacamata loh.
Oke, kita sudah dapat 5 kuku kakek. Gak bisa lihat juga. Hitam. Makin tidak beres, Bung. Ini udah terakhir ya. Enggak lagi, saya enggak mau. Aduh. Oh, kita nonton. Berarti nonton dia ngambil kuku kakeknya. Masih ada bercak darahnya. Kaset. Kasetnya diplastikin lagi. Ya, dikunci. Mantap lah. Ada penampakan cewek tadi. Cewek cantik. Dah, TV-nya hilang. Ya, kita mau muter tape-nya di mana? Masuk lubang kah? Lah, ngapain kita masuk ke lubang ya? Wah, cari gara-gara ini, sumpah. Wah, ini bukan film ya, adik-adik ya. Ini dunia real kita. Kita malah masuk ke lubang, bawa kaset. Kayak ada kabel. Videonya pun kita nyambungnya dari sini loh. Oh, tapi kita naik. Ini di dalam video, dalam filmnya. Bukan kita yang asli. Oh, kita mau... bangkai ikan semua. Buset. Ah, ini yang terakhir. Ha. Permisi. Banyak sekali. Oke,
Oke, itu video doang. Kayaknya di dalam sini ada orang yang memuja iblis. Dia hidup di bawah tanah ini. Iya benar, ini terhubung kok ke tempat selokan yang kita bilang tempat itu. Iya kan? Lubangnya sama. Apa yang dia lakukan di bawah sini? Iya, ditutup. Oh, bisa ada jalan. Buset. Bapak itu ternyata. Astaga. Aku pikir bakal serem banget, ternyata lumayan gemoy. Bapak gemoy itu ternyata, alamak. Tapi ini maksudnya apa sih? Saya nggak begitu paham ya. Dia tuh kayak minta persembahan-persembahan yang aneh-aneh. Hidup di bawah tanah. Dan anak kecil yang bapak emaknya meninggal itu kok harus nurutin dia ya? Bingung juga saya. Oke, kita kabur dulu ya. Kita mudah-mudahan nanti clear ya masalahnya ya. Oke. Gak usah noleh-noleh belakang lagi. Penasaran soalnya saya lihat tadi. Let's go. Jalan terus. Hati-hati ada si bapak gemoy. Aduh. Buset. Go. Go. Oke, berhasil. Kita kabur. Go. Kemana? Alamak. Kabur. Bisa. Oh, weh, maju. Kayak mobil. Buset, mudah-mudahan bapak itu lewat di depan. Langsung tabrak. Ya, gak ada. Kita kabur doang. Gak ada. Ini udah jauh sih, ini udah jauh. Oh, masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Ya, mundur. Aduh, ketemu udah sama setan nih pasti. Aduh, lari pakai kaki. Si bapak gemoy ngikutin kita dari belakang.
Kita meninggoy. Ya, kita dimasukin dalam mobil. Aduh. Dibawa balik lagi ke rumah. Kamera kita. Buset, sudah dipotong-potong kita. Buset. Kita dari tadi main. Ujung-ujungnya masuk ke dalam kantong plastik. Alamak. Ngapain kita main? Oke, nggak perlu takut setan karena kita setannya di sini. Nggak perlu takut ada jump scare, iblis, monster. Karena kita sendirilah monsternya, iblisnya. Dimasukin ke lubang tadi mungkin. Benar kan? Oke, fix, nggak seru. Skip dulu. Oh, masih ada kisahnya kayaknya. Oh, masih ada kisahnya. Oke, bentar. Nanka, kimi warui eizou deshita ne. Oh, itu apa? Film yang sangat menyeramkan. Amari taishita eizou janakatta na. Ya, ini tidak terlalu bagus. Kore tte dare ga totta eizou nan desu ka? Kau tahu siapa yang merekam itu? Dare nan daro na. Kaisha ni okurarete kitan da ya. Seseorang mengirimnya kepada kita. Bapak yang gemoy tadi ngirim ke perusahaan ini. Moshikashite saikin shigoto yasunderu aitsu janai desu ka? Oh, mungkin pria yang dia bilang mungkin yang pekerja yang kita, maksudnya kita yang disuruh ke tempat angker itu ya. Sudah ngilang soalnya beberapa hari. Ya, mungkin dia. Ah, kan bosnya ini nyuruh kita kemarin kan, nyuruh maksa kita ngerekam. Wah, katanya kenapa ngirim ke kantor? Kenapa tidak langsung kirim dan kasih ke aku saja? Tapi di bagian terakhir, aitsu tte ie no eizou tori ni itte kara kaisha kitemasen yo ne. He did not show up the office after he wanted. Okay, jadi he did not show up. Iya iya, nani itten da yo? Anna no dareka ga henshu shita ka nani ka ni kimatteru daro? Fake da yo, fake. Oke, jadi bosnya ngira bagian terakhir yang potong memotong itu adalah tipuannya. Editing. Yamero yo na soyo no. Oke, jangan. So desu yo ne. Takut dengan hal-hal seperti itu katanya. Sumimasen. Kau benar, Pak. Maaf. Hayaku shusha shite hoshii desu ne. Oke. Dia mau lanjut kerja. Dewa chotto toire ni. Permisi, aku ingin ke WC. Oh. 次の企画考えるから早く戻ってこいよ。Oke, cepat ya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi.
banyak ya kasetnya. Hasil rekaman. Oh, kita sekarang jadi sebagai bos. Meninggoy. Ya. Buset, sampai bosnya juga meninggoy dikejar oleh si bapak gemoy. Aduh. Adik-adik, ternyata game ini setelah saya cek ya, ternyata game yang terinspirasi dari kisah nyata, yaitu dari sebuah film yang berjudul itu Aku no Kyoten. Yang terinspirasi, filmnya ini juga terinspirasi dari kisah nyata dari orang-orang organisasi yang sesat yang bernama Om Shinrikyo. Aduh. Ini kisah nyata di Jepang ya. Jadi kaum Om Shinrikyo ini adalah aliran sesat di mana mengajarkan kita untuk melakukan ritual-ritual yang aneh dan melakukan pembunuhan. Sesat sangat. Adik-adik, jangan pernah ya ngikut-ngikut aliran-aliran yang sesat-sesat ya. Jangan, adik-adik, waduh, lihat, kalau sudah membimbing orang untuk melakukan kejahatan ya, terus membuat adik-adik semakin ego, semakin serakah, ini berarti alirannya sesat. Jangan lihat, wah, ini pemimpinnya ini gemoy sangat ya, lucu ya, imut, gemoy. Comel. Jadi mau ikut dah, jangan ya, lihat ya ajarannya ya, kalau alirannya sesat jangan ya. Adik-adik jangan lihat karena dia gemoy doang ya. Nanti adik-adik jadi pengikut Om Shinrikyo. Tidak. Tapi tenang aja, aliran ini sudah dimusnah dan bumi hanguskan ya. Kenapa? Karena aliran Om Shinrikyo ini, yang bapak-bapak yang gemoy tadi ya, itu ya telah melakukan percobaan pembunuhan massal yang ada di stasiun kereta Jepang, dan akhirnya dia dihukum oleh pemerintahan Jepang. Aduh, seram sangat. Di games ini juga mengkisahkan berarti anak-anak yang menjadi pengikut Om Shinrikyo ya, termasuk orang tuanya mungkin ya. Jadi dia mengorbankan bapak ibunya sendiri untuk dijadiin persembahan Om Shinrikyo, si aliran gemoy. Oke lah adik-adik semua, terima kasih telah menyaksikan dari awal. Ya, absen dulu ya bang, absen bang. Sabar deh ya. Ada Les Joy, ada Cici, ada Anmar, Arik Zarsfran, Naufal Kinan, Hafiz Filipina, Dragon Fire, Frankie, Samin, Charles Tigang, Muhammad, Moreno, Tuti, Alvaro, terus ada Bruce, ada Edison, Sartika, ada Nata, ada Titan, ada Ijal, dan ada Mur, Faiz, Bagas, Eyoyo, dan ada Maulana. Terima kasih ada di semua telah menyaksikan dari awal ke akhir video. Terima kasih yang sudah klik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah.